Halo semuanya, balik lagi bersama aku Sabara Channel Gaming. Iya, di sini tentunya kita masih di Pet Simulator X guys ya, di Heaven Gate. Dan aku akan berbagi tips buat kalian gimana sih supaya kita bisa mendapatkan games yang banyak gini. Banyak gini cuy, banyak gini. Jadi itu sangat gampang sekali teman-teman. Nih, kalian lihat ya. Wah, wow, abang sudah di Tekno? Tidak, itu aku menggunakan pet biasa aja, pet normal. Aku cukup menggunakan pet normal guys ya, untuk bantuan ya. Ingat, ini untuk bantuan, bukan untuk pet utama. Karena kalau pet utama sedikit sih, dia damage-nya akan kurang. Karena di sini hardcore. Dan triknya kayak gini teman-teman. Kebetulan ini kosong ya tempatnya. Jadi, nih, kalian bisa lihat. Aku menggunakan banyak ya hook di sini. Ada hook gifts, coin, tapi tidak ada hook yang fantasy coin. Jadi fantasy coin itu ku dapat dari pet-pet yang ini nih, yang udah ku gacha, terus ku dapat, terus ku enchant ya. Ku enchant, terus enchantnya ada fantasy coinnya tuh ya. Nah, di sini dan satu pet yang damage-nya gede banget ya, dipinjamin. Dan aku pakai aja. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nih, yang pertama tadi aku menggunakan pet normal. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya berapa? 6,89. Oke, sekali lagi kalau kalian nggak percaya. Sekali lagi menggunakan hook. Dan kita lihat hasilnya. Oke, ini kita lihat. Walaupun cepat ya. Karena kan hook itu tanda tanya ya. Jadi damage-nya itu random. Nah, cuman 8,2 karena ini acak ya, 8,2. Dan kita rubah coba sistemnya. Kita menggunakan pet yang OP tadi, anggaplah OP untuk saat ini. Dan kita ambil, ini aku baru gacha juga 250M gitu, untuk satu ini. Dan aku udah enchant ke fantasy coin 3. Ini juga. Pokoknya yang ada enchantnya aku ambil. Ini. Oke, sudah cukup di sini ya. Dan ini pet normal teman-teman nih, kombinasinya kayak gini. Ini pet normal ya. Pet normal aku punya yang fantasy coin 4, fantasy coin 5 kalau nggak salah ada sih. 4 lagi 5 ada nih, ada. Mana nih? 4 apa 5 ya? Mana lagi nih? Ini 4, ini 4, ini 1, 3, nih 5 nih ada nih. 5. Terus ya paling rendah kayaknya 3 deh ya. Fantasi 3 juga, ini 5 lagi. Oh udah, jadi yang kecil kita ganti ya. Yang kecil ini kayak ini, fantasi coin 3, kita ganti ke 5. Gak ada lagi ya. Nah oke, jadi 21 teman-teman ya. Nah jadi petnya itu kita butuhkan adalah untuk damage. Pertama untuk damage. Nah jadi aku menggunakan sekitar 89 ya, 9 HC dan sisanya itu adalah pet normal. Dan kita coba. Tadi cuman sekitar 6 aja ya, nggak sampai 10 ya dia. Dan jangan lupa juga menggunakan triple coin dan juga triple damage. Kita lihat tuh. Kalian bisa lihat sendiri. Ini baru kolekan koinnya doang, guys. Belum pecah dari chest ini. Nah, kalian bisa lihat. Ternyata kenapa mereka tidak menggunakan hook. Inilah alasannya teman-teman. Tuh 28. Jadi sangat cepat sekali. Tadi ada yang sempat aku dapat sampai 30-35 gitu. Dia kan random ya. Nah jadi gitulah teman-teman triknya. Terima kasih semuanya yang sudah nonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen kalian. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye-bye.